Kami sudah lama tidak mendengarkan suara, kami sudah lama tidak mendengarkan wahyu.
kami mau merendahkan hati kami. Kami mau membuka telinga kami untuk menerima selamat dan kebaikan. Kami yang datang dengan kekosongan Tuhan pada hari ini, akan kembali dengan kepenuhan Tuhan. Akan lebih daripada itu, dari dalam hati kami, akan keluar aliran-aliran hidup untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini kepada kami. Bahkan kuasa kegelapan yang tidak senang dengan kehadiran kami, dengan hati kami yang mau mendengar kebenaran firman. Kami bersatu hati kami menolak semua dalam penjara Tuhan Yesus. Dan kami taklukkan Tuhan pikiran kami di bawah otoritas firman. Kami taklukkan telinga kami, mata kami, seluruh hidup kami. Karena kami rindu akan firman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Oh, ini pada yang kedua bagi kita, kita bisa beribadah di tempat ini. Oh, itu hal yang luar biasa karena kita hampir 4 bulan pada online dan tentunya satu hal yang Tuhan tanamkan dari gereja. Ketika Tuhan mulai gereja di Kelompok Yerusalem, satu hal yang Tuhan dan itu nggak bisa hilang dan digantikan dengan apapun, yaitu persekutuan atau koinonia. Amin. Relasi kita dengan sesama kita, ya relasi kita dengan sesama jemaat itu tidak bisa digantikan dengan teknologi yang sebesar apapun, secara apapun. Ya, jadi kita bisa ada di tempat ini pada pagi ini, tentunya itu tidak pernah lepas dari kerinduan kita bersama-sama, itu tidak pernah lepas dari kuasa Tuhan yang bekerja sampai hari ini menyertai kita. Amin. Pagi ini kita akan buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita buka dari Amsal 1. Kita buka dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Tujuan Amsal ini, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan partai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengetahuan memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan tetapi orang bijak takut akan Tuhan adalah pemenuhan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, hari ini saya rindu untuk membahas satu kebenaran kepada kita semua. Dan ini ketika saya renungkan, saya merasa bahwa ini adalah kebutuhan kita hari-hari ini. Saya akan membawakan tema kepada kita semua hari ini tentang iman dan hikmat. Sekali lagi berbicara tentang iman dan hikmat. Ya, kita yang siap kita katakan amin. Nah, selama pandemi COVID-19 kemarin, ya khususnya kita di kalangan Kristenan, kita tuh diperhadapkan pada dua orang-orang atau dua golongan yang itu kadang membingungkan. Di satu sisi ada golongan atau kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa yang terpenting itu adalah iman. Iman itu nggak boleh kalah dengan apapun. Ya, jadi di luar sana mau bahaya, mau COVID, mau apapun, itu nggak boleh tergantikan atau itu nggak boleh mengalahkan iman kita. Ya, nah orang-orang yang seperti ini kemudian mereka nekat. Ya, mereka nekat mengadakan pertemuan, mereka nekat mengadakan ibadah dan sebagainya, karena mereka yakin bahwa iman mereka lebih besar dari apapun. Ya, nah kemudian ada golongan-golongan atau orang-orang tertentu juga yang mengatakan bahwa kita perlu berhikmat dalam kehidupan kita. Ya, iman aja nggak cukup, tetapi kita perlu hikmat dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi perdebatan dan ini membingungkan kita, khususnya karena orang-orang Kristen selama pandemi COVID-19 kemarin. Di satu sisi, orang-orang yang mengatakan bahwa iman tak boleh tergantikan sama apapun,
Iman gak boleh digoyahkan oleh apapun. Dan di satu sisi yang lain orang mengatakan bahwa penting itu hikmah. Tuhan kasih kita pikiran, Tuhan kasih kita hikmah, dan hikmah itu yang akan menuntut kita. Nah, dari Amsal 1, ya, ayat 1 sampai 7 tadi, kita bertemu dengan kata-kata hikmah. Hikmah dalam bahasa Ibrani itu memakai kata hokmah. Hokmah ini diartikan sebagai kemampuan intelektual atau kecerdasan intelektual. Makanya di Amsal 1 ayat 4 tadi misalnya dikatakan, ia memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Itulah hikmah. Jadi, kalau kita berbicara tentang hikmah, hikmah itu berbicara tentang kemampuan intelektual atau kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual kita yang itu jauh melebihi kemampuan intelektual kita dalam kehidupan ini. Jadi dari pasal 1 ayat 1 sampai 8 tadi, kita akan melihat bahwa hikmah itu tujuannya untuk mengatur jalan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hikmat itu berfungsi untuk mengatur atau memberikan kita pola, memberikan kita tata cara, memberikan kita aturan-aturan supaya hidup kita ini bisa berjalan dengan baik. Hidup kita bisa maksimal sebagai anak-anak Tuhan. Dan kenapa hikmat ini sangat penting dalam kehidupan kita? Karena hikmat itu diberikan Tuhan bagi kita supaya hidup kita ini sebagai orang Kristen adalah hidup yang teratur. Ya, hidup kita ini hidup yang bukan sembarangan. Bukan hidup yang sembrono, bukan hidup yang sembrono kita. Itu tujuan hikmah diberikan kepada kita. Dan mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa apa pentingnya hikmah bagi kita? Hikmah itu tidak menyelamatkan. Amin. Hikmah tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah iman kita kepada Yesus. Tetapi hikmah itu berfungsi untuk menuntun kehidupan kita supaya ketika kita setelah diselamatkan, percaya sama Yesus, hidup kita ini bukan hidup yang seperti orang dunia lagi. Hidup kita ini bukan lagi seperti hidup yang belum diselamatkan. Itu pentingnya hikmah. Sekali lagi penting bagi kita bahwa hikmah itu enggak menyelamatkan Bapak Ibu. Yang menyelamatkan kita itu adalah iman kita kepada Yesus. Roma 10 ayat 9 mengatakan bahwa siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Itu iman kita. Tetapi perjalanan kehidupan yang kita sebagai orang Kristen sampai di situ. Perjalanan kehidupan yang kita tidak sampai pada saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan kemudian kita diselamatkan, tidak sampai di situ. Perjalanan kita sebagai orang Kristen masih ada begitu banyak hal yang harus kita kerjakan. Nah, fungsi hikmah dalam kehidupan kita adalah menuntun kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan supaya kehidupan kita ini mencerminkan, ya, kehidupan kita ini memberikan dampak kehidupan kita ini maksimal. Makanya jangan heran dengan kehidupan banyak orang-orang Kristen. Maaf kata, ya, banyak orang Kristen di luar sana yang setelah kita diselamatkan, dibaptis, habis itu hidupnya nggak mengalami perubahan. Kita ambil contoh lah, mungkin Bapak Ibu semuanya tahu, ya, dengan salah satu hal yang menghebohkan dunia media sosial beberapa minggu lalu. Ya, saya sebut saja namanya John King. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu semuanya. Ya, sebelumnya dia di penjara, dia mengalami pertobatan di dalam penjara. Dia berjumpa dengan Tuhan di dalam penjara, habis itu dia keluar, dia khotbah di mana-mana, dia bertobat, ya, dia bersaksi di mana-mana. Tetapi beberapa minggu yang lalu kita tahu sama-sama beritanya bahwa dia harus membunuh orang. Dan itu menjadi pertanyaan bagi semua orang. Itu menjadi pertanyaan, kok orang yang tadinya sudah berkhotbah, orang yang tadinya sudah bersaksi di mana-mana, tetapi kok masih melakukan hal yang sampai membunuh orang dan sebagainya. Itu berbicara tentang hikmah. Jadi perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak cukup hanya sampai mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita perlu hikmat dalam kehidupan kita supaya hikmat itu menuntun kehidupan kita supaya hidup kita ini tidak sembrono. Hikmat itu mengatur kehidupan kita supaya kehidupan kita ini mencerminkan Kristus. Saya mau kutip satu pernyataan, ya, ini bukan dari orang Kristen, ya, Mahatma Gandhi. Mungkin Bapak Ibu tahu semuanya, ya, dia adalah tokoh dari India, tokoh reformator dari India. Di situ dikatakan bahwa saya tidak pernah menolak Kristus, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang Kristen tidak punya hikmah dalam menjalani kehidupannya.
sehingga orang-orang seperti Mahatma Gandhi ini, dia bisa berbicara, saya suka Kristus, saya suka ajaran Kristus, tetapi saya gak suka atau Mahatma Gandhi ini menjadi orang yang gak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu yang gak hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Jadi ini sangat penting bagi kita, hikmat itu sangat penting bagi kita. Nah, kita lihat juga bahwa Yesus itu dalam pelayanannya tidak hanya menggunakan kuasa atau iman, Bapak Ibu. Yesus juga punya hikmat ketika dia melayani dunia ini. Kita buka dari Lukas 2 ayat 52, di sana dikatakan bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya makin dikasihi oleh Allah. Nah, Lukas ini ditulis sama Dokter Lukas, dan dia berusaha menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu bertumbuh secara natural seperti kita, manusia biasa. Dan di sana dikatakan bahwa Lukas menulis bahwa Yesus itu bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Artinya, ketika Yesus melayani di bumi ini, dia tidak hanya menggunakan kuasa, dia tidak hanya menggunakan iman dia, tetapi dia juga menggunakan hikmat. Yesus yang adalah Tuhan dan juga manusia, dia juga butuh hikmat dalam menjalankan pelayanannya. Makanya di Matius 13 ayat 57 sampai 58 saya mau bacakan untuk Bapak Ibu. Lalu mereka kecewa. Ya, siapa yang kecewa orang-orang Nasaret pada waktu itu? Lalu Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempatnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Ya, ini ceritanya pada waktu itu Yesus sudah kembali ke Nasaret, ya, tempat kelahirannya dia. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang di Nasaret tidak punya pandangan yang baik tentang Yesus. Mereka hanya melihat bahwa Yesus itu adalah tukang kayu yang tidak mungkin ya dia bisa melakukan mujizat. Dan mereka menolak Yesus. Ya, logikanya kalau mereka menolak Yesus, ya dengan segala kuasa yang Yesus lakukan, Yesus bisa hancurin orang-orang Nasaret. Yesus bisa membuat mereka bertobat pada waktu itu. Tetapi Yesus tidak melakukan hal demikian. Kenapa? Karena dalam pelayanannya Yesus tidak hanya punya pakai kuasa, tapi Yesus punya hikmat. Ya, selanjutnya dikatakan di Markus 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini juga berbicara tentang Yesus. Ya, tentang hikmat yang Yesus punya. Yesus sadar bahwa pelayanannya itu adalah berat. Yesus sadar bahwa pelayanannya sepanjang sehari itu akan padat. Akhirnya, dengan hikmatnya, Yesus pagi-pagi mengambil waktu untuk datang sama Tuhan. Karena dia sadar itu hikmat. Ya, karena dalam kehidupan kita tidak bisa ngatur waktu kita. Kita nggak tahu skala prioritas kita. Untuk itu kita butuh hikmat dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mengatur kehidupan kita dengan baik. Itu semuanya berbicara tentang hikmat. Dan dalam kehidupan kita, sebagai orang Kristen, karena kita selalu berdoa, kita berdoa karena kita sakit penyakit, kita mengalami sakit. Ya, akhirnya kita merasa bahwa sakit yang kita alami itu datangnya dari setan, itu serangan dari si jahat. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita tengking, ya, kita minta pemurahan, ya, kita minta diusir setannya supaya kita sembuh. Padahal sebenarnya penyakit yang kita alami itu nggak selamanya karena serangan si jahat. Penyakit yang kita alami itu juga bisa karena kita kurang hikmat dalam mengelola kehidupan kita. Amin. Ya, karena kita kurang hikmat sehingga kita ya mengalami hal-hal yang demikian. Kita diulangin sih. Ya, setiap ada KKR kesembuhan kita maju, ya kita minta kesembuhan. Tetapi setelah itu kita balik ke rumah, kita gak punya hikmat untuk mengatur kehidupan kita. Kita gak punya hikmat untuk mengatur pola makan kita. Kita gak punya hikmat untuk mengatur apa yang harus kita boleh lakukan, kita gak boleh lakukan. Akhirnya kesembuhan gak pernah kita alami dalam kehidupan kita. Itu berbicara tentang hikmat. Iman dan hikmat itu harus berjalan bersama. Amin. Kita buka dari Amsal 3:13-15. Amsal 3:13-15. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kekayaan, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga dari permata apapun yang diinginkan, tidak dapat mencapainya.
Ini berbicara tentang Salomo. Sebelum kita Amsal, ada raja-raja, ya. Dan di sana ditulis bahwa ketika Salomo diperhadapkan pada dua pilihan antara kekayaan dengan hikmat, Salomo lebih memilih hikmat. Kalau boleh jujur dalam hikmat kita tuh lebih memilih untuk memilih kekayaan, kehormatan, emas, kehormatan daripada kita memilih untuk memilih hikmat dalam hidup kita. Amin. Doa-doa kita ini seringkali doa-doa kita itu doa-doa yang fokus sama berkat. Bagaimana kita punya rumah, bagaimana kita punya mobil, bagaimana kita punya segala-segalanya. Tetapi kita jarang sekali berdoa meminta hikmat untuk mencapai hal tersebut. Amin. Nah, seringkali jawaban Tuhan dalam kehidupan kita ya langsung dia berikan dalam bentuk jawaban doa. Misalkan kita berdoa dan minta rumah, seringkali jawaban dari Tuhan itu selamanya kita dikasih langsung blok rumah, ya kita langsung dapat kunci rumah dan sebagainya. Tetapi seringkali jawaban dari Tuhan tersebut adalah kita dikasih hikmat bagaimana untuk mengatur keuangan kita, bagaimana untuk mengelola keuangan kita dengan baik, bagaimana untuk mengembangkan usaha kita, bagaimana kita bekerja dengan lebih keras lagi supaya kita bisa sampai ke sana. Itu jalan Tuhan. Begitu juga dengan penyakit tadi. Seringkali kita minta kesembuhan, mujizat dan sebagainya, Tuhan tidak langsung sembuhkan pada waktu itu. Kadangkala jawaban dari Tuhan itu kadang dikasih hikmat sama kita. Kemana kita harus pergi berobat, ya, dokter mana kita harus ketemu dengan dia, rumah sakit mana kita harus pergi berobat dan sebagainya. Itu berbicara tentang hikmat dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apalagi situasi-situasi seperti ini, ekonomi sedang turun, ya mungkin Bapak Ibu juga sedang mengalami goncangan dalam ekonomi dan sebagainya. Itu kita perlu hikmat supaya kita tuh tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Hikmat memberikan kepadamu umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Katakan apa ya? Hikmat membuat hidupmu senang dan sejahtera. Orang yang berpegang teguh pada hikmat akan mengalami hidup yang sejati dan bahagia. Coba perhatikan ketiga ayat ini baik-baik Bapak Ibu. Ya, ini tuh yang kita cari ayat ini. Amin. Siapa yang gak mau umur panjang? Ya. Siapa yang gak mau kekayaan? Siapa yang gak mau kehormatan? Siapa yang gak mau hidupnya senang dan sejahtera? Siapa yang gak mau hidupnya sejati dan bahagia? Ini kita perlukan dalam kehidupan kita. Ini yang kita kejar. Ya, ini yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu akan diberikan ketika kita punya hikmat dalam kehidupan kita. Amin. Jadi hikmat itu begitu penting dalam kehidupan kita, karena hikmat akan menuntun kita untuk mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yang datang hari ini pasti semuanya percaya bahwa kita punya janji dan janji-janji Tuhan akan memberikan kita janji-janji dalam kehidupan kita. Tetapi untuk mencapai itu semua kita butuh hikmat. Janji Tuhan tersebut gak langsung digenapi begitu saja. Kita tuh perlu hikmat supaya janji Tuhan tersebut tergenapi dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya akan memberikan kepada Bapak Ibu ada 3 poin bagaimana supaya hikmat itu semakin bertambah hari lepas hari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengaplikasikan hikmat itu dalam kehidupan kita. Yang pertama kita buka dari Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajak. Yang pertama yang harus kita miliki ketika kita mau terus bertumbuh dalam hikmat-hikmat Tuhan adalah kita harus punya namanya kerendahan hati. Katakan amin. Ya, di Amsal 1 ayat 7 di situ dikatakan bahwa orang bodoh ya itu tidak menghargai hikmat. Tidak menghargai didikan. Ya, dan ini yang harus kita perlukan dalam kehidupan kita. Rendah hati itu berbicara tentang kita menganggap diri kita tidak lebih daripada orang lain. Kita menganggap diri kita ini gak jago daripada orang lain. Kita menganggap diri kita ini gak lebih tinggi daripada orang lain. Itu berbicara tentang rendah hati. Dan
hikmat itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita ketika kerenangan itu menjadi milik kita. Di Amsal 13 ayat 10, yang kita cepat saja. Amsal 13 ayat 10 di sana dikatakan bahwa keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya, jadi ketika kita punya kerendahan hati dalam kehidupan kita, satu hal yang harus kita pelajari bersama-sama, bahwa kita harus punya kerendahan hati dalam mendengarkan, menerima masukan atau nasihat-nasihat daripada orang lain. Karena hikmat itu gak datang langsung dari Tuhan. Ya, gak semua orang itu langsung dengar suara Tuhan. Ya, gak semua orang itu punya pengalaman-pengalaman spiritual. Ya, semuanya itu dikasih langsung sama Tuhan. Gak semuanya kayak gitu. Kadang hikmat itu di dalam kehidupan kita datang melalui nasihat orang lain. Amin. Datang melalui masukan orang lain, datang melalui pengajaran daripada orang lain. Untuk itu kita perlu yang namanya kerendahan hati dalam kehidupan kita, supaya hikmat itu semakin bertambah dalam kehidupan kita. Di mana posisi Bapak Ibu hari ini? Kita di tempat ini kita punya gembala. Apakah kita punya kerendahan hati untuk mendengarkan nasihat dari beliau? Mungkin Bapak Ibu di dalam rumah tangga, apakah kita punya kerendahan hati untuk mendengarkan nasihat daripada keluarga kita yang lain? Bapak Ibu mungkin di kantor, ya, di dalam kampus dan sebagainya, apakah kita punya kerendahan hati untuk mendengarkan nasihat? Amsal 13 ayat 10 tadi mengatakan bahwa orang yang tidak, atau orang yang mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan teguran, itu adalah orang-orang yang memiliki hikmat dalam kehidupannya. Amin. Ya, hari-hari ini kita butuh apa? Nasihat dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita butuh yang namanya teguran, kita butuh yang namanya masukan dalam kehidupan kita. Karena ya, pada dasarnya manusia itu terbatas. Pada dasarnya manusia itu butuh orang lain. Manusia itu butuh komentar daripada orang lain. Tetapi bagi orang yang sombong, ya, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tak mau mendengar orang lain. Sekali lagi, hikmat itu kan terus bertambah dalam kehidupan kita. Kalau kita punya kerendahan hati untuk menerima masukan, menerima didikan, menerima pengajaran daripada orang lain. Di tempat ini pun juga kita punya misi 5.000 jiwa, bahkan lebih. Amin. Itu iman kita. Semuanya mengimani. Amin. Itu iman kita. Tetapi untuk mewujudkan misi tersebut, kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu hikmat Tuhan bagaimana mengatur pelayanan, bagaimana memanage pelayanan, mengembangkan pelayanan dan sebagainya. Itu hikmat. Tetapi kalau kita masing-masing, terutama para pengerja-pengerja, ya, tidak punya kerendahan hati dalam mendengarkan arahan daripada pimpinan, mendengarkan arahan daripada gembala, ya, kita akan berjalan masing-masing dan visi itu tidak akan pernah terbenarkan. Amin. Begitu juga dengan rumah tangga Bapak Ibu yang datang hari ini. Ya, saya lebih banyak waktu saya bersama dengan anak-anak muda, dan saya mendengarkan keluhan mereka tentang keluarga. Mereka bilang bahwa orang tua mereka gak pernah mereka kasih mereka perhatian. Orang tua gak pernah memenuhi apa kebutuhan mereka. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Tuhan izinkan saya sudah mulai mendengarkan apa yang orang tua katakan. Dan saya bisa simpulkan bahwa mengurus rumah tangga, ya, problem-problem yang ada di dalam rumah tangga Bapak Ibu, itu gak segampang, atau itu tidak cukup hanya dengan diimani, dan itu tidak cukup hanya dengan didoakan. Kita perlu hikmat Tuhan bagaimana mengurus rumah tangga dengan baik. Dan itu kita dapat kalau kita punya kerendahan hati di dalam setiap kehidupan kita. Saya belajar satu hal ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Kita memulai keluarga itu dengan iman. Amin. Dan tentunya pakai cinta. Ya. Semuanya mengimani ketika Bapak Ibu memulai rumah tangga. Itu diawali dengan iman. Saya nikah dengan dia karena saya menemani bahwa saya akan mengalami atau saya akan membangun rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Tetapi dalam perjalanan kita berikutnya, membangun rumah tangga itu butuh hikmat. Untuk itu kita perlu yang namanya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga, mari, ya, kita mulai yang namanya punya kerendahan hati. Pastor Manson sering korbankan, katanya, ya, orang Batak itu jarang sekali atau susah untuk memberikan pujian. Ya, tapi ini yang harus kita pelajari bersama-sama, bahwa kita harus punya namanya kerendahan hati untuk memberikan pujian, kerendahan hati untuk menerima masukan, kerendahan hati untuk menerima teguran dan sebagainya.
Karena orang-orang yang demikian akan memiliki yang namanya hikmat dalam kehidupan. Orang dunia punya standar bahwa kita harus belajar dari pengalaman. Dan di dalam pengalaman kita, seringkali Tuhan menyatakan hikmat yang disitu. Ya, berbahagialah kita yang punya kerendahan hati untuk menerima teguran, menerima masukan, menerima didikan. Karena kita akan semakin dewasa dalam hikmat, kita akan memiliki banyak hikmat untuk menuntun kehidupan kita yang lebih baik lagi. Katakan amin. Nah yang kedua, ya yang saya akan membagikan kepada Bapak Ibu, bagaimana memiliki hikmat dalam kehidupan kita. Ini sikap yang harus kita kerjakan bersama-sama. Itu berbicara tentang kerajinan. Ya, kalau tadi rendah hati itu menghasilkan hikmat. Yang kedua yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, bahwa kerajinan itu juga menghasilkan hikmat. Sekali lagi, ya, Alkitab itu berisi janji-janji Tuhan. Ya, amin. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan terus naik dan bukan turun. Kamu akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tanah yang kamu injak akan menjadi milik pusaka. Itu janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan tersebut gak bisa langsung tergenapi dalam kehidupan kita. Tuhan hanya memberikan potensi-potensi janji tersebut ada di dalam diri kita. Namanya potensi, itu masih 50-50. Artinya janji iman tersebut, janji Tuhan tersebut bisa saja tergenapi. Dan janji Tuhan tersebut juga bisa tidak tergenapi dalam kehidupan kita, tergantung respon kita. Nah, hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu bahwa salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita harus punya yang namanya sikap rajin dalam kehidupan kita. Kita buka dari Amsal 10 ayat 4 sampai 5. Amsal 10 ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, ia menjadi malu. Sekali lagi, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin. Ini Alkitab, ini Amsal, ini firman Tuhan. Ya. Kenapa banyak orang-orang dunia yang bisa berhasil? Kenapa banyak dari mereka yang bisa mengalami kelimpahan dalam kehidupan? Mungkin ini juga pertanyaan bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Dia gak percaya Tuhan, tapi kok hidupnya sukses? Dia gak percaya Tuhan, kok hidupnya berkelimpahan? Karena dia mengimani, atau dia melakukan hal ini. Bahwa tangan yang lambat, itu pasti akan membuat kita miskin. Tetapi tangan yang rajin, itu pasti akan membuat kaya. Amin. Ya, orang dunia itu mengenal konsep yang namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Itu benar, dan itu yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam hidup kita ini ada hukum alam dan ada hukum kasih karunia. Ya, hukum kasih karunia itu cukup Yesus mati bagi kita, menebus dosa kita. Kita tak perlu ngapa-ngapain, kita masuk ke dalam surga karena kita percaya sama Dia. Tetapi dalam menjalani kehidupan kita, kita juga mesti ingat bahwa ada hukum alam. Siapa yang berusaha, dia akan mendapatkan. Siapa yang rajin, dia akan kaya. Dan siapa yang malas, ya dia akan miskin. Itu hal yang gak bisa kita bantah dalam kehidupan kita. Untuk itu, hari ini satu hal yang kita harus pelajari bersama-sama, bahwa hikmat itu bisa datang ketika kita mulai tekun, ketika kita mulai rajin. Amin. Tekanan Tuhan itu memberikan kita step by step. Ya, kita memulai satu langkah, Tuhan kasih kita tuntunan. Oh, kamu lakukan hal ini. Tuhan, kita melangkah satu langkah lagi, kita dikasih lagi tuntunan sama Tuhan. Itu hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Hikmat Tuhan itu gak datang secara langsung kita dipenuhi hikmat Tuhan, tetapi itu step by step. Untuk itu kita harus perlu yang namanya ketekunan dalam kehidupan kita. Nah, selama pandemi ini kita melihat banyak jemaat yang punya kreativitas yang tinggi. Ya, mereka jualan online, ya, dari yang gorengan mereka jualan, ya, kemudian baju dan sebagainya. Itu adalah berbicara tentang ketekunan. Dan saya percaya bahwa itu adalah hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Amin. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, jujur, ya, kita sangat terberkati dengan jemaat yang mau rajin, yang mau berusaha, yang mau kerja keras. Ya, kita punya apa ya? Kita punya semangat yang lebih untuk mendoakan mereka ketika mereka punya ketekunan, ketika mereka punya kerajinan, ketika mereka punya usaha dan sebagainya.
Tetapi ketika kita bertemu dengan jemaat, apakah kita cuma ngeluh? Ya, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa lakuin ini, saya mau ini, tapi saya takut dan sebagainya. Kita mau doakan sampai kapan pun. Kita mau puasakan selama 40 hari, 40 malam. Kita mau lakukan ini pun, kita mau tumpang tangan. Itu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dari diri dia yang malas. Ya, amin. Sekali lagi, tangan yang lambat itu akan membuat kita miskin. Amin. Tetapi tangan orang rajin itu bisa menjadikan kaya. Kaya itu bukan cuma berbicara tentang materi, Bapak Ibu. Kita bisa kaya pengetahuan. Kenapa kita bisa kaya pengetahuan? Karena kita rajin belajar, rajin mengupgrade diri dan sebagainya. Kaya juga bukan berbicara tentang materi saja. Kaya pun juga bisa berbicara tentang kebaikan. Kenapa hidup kita penuh dengan kebaikan, kemurahan? Karena kita rajin berbuat baik sama orang lain. Dan hari ini yang harus kita lakukan bersama-sama bahwa hikmat itu akan datang ketika kita mulai rajin. Kadang kita minta pemulihan sama Tuhan, tapi kita malas ke Allah, kita malas ke gereja. Gimana hikmat Tuhan mau datang dalam kehidupan kita? Gimana Tuhan mau memberikan kita hikmat dan sebagainya? Ya, sekali lagi, rajin. Ya. Kita mau imani ayat ini. Amsal 10 ayat 4 tadi. Ya. Bapak Ibu bisa angkat tangannya? Angkat tangannya sama-sama. Oke, angkat tangannya, dua tangan juga gak apa-apa. Kita mau imani ayat ini. Kita mau katakan pada tangan kita bahwa tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Kita sama-sama katakan ya, 1, 2, 3. Tangan yang lambat membuat miskin, tapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Sekali lagi, tangan yang lambat membuat miskin, tangan yang rajin menjadikan kaya. Berikan kemuliaan itu. Itu berbicara tentang karakter dalam kehidupan kita. Itu hikmat. Ya, sekali lagi, hikmat akan kita dapatkan ketika kita rendah hati, dan hikmat akan kita dapatkan ketika kita hidup dalam ketekunan dan kerajinan. Dan yang terakhir kita buka dari Amsal 8 ayat 11. Amsal 8 ayat 11 saya akan bacakan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Kita buka di Pengkhotbah 1 ayat 17 sampai 18. Pengkhotbah 1 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kekebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha mencari angin, karena dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa berbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Nah, kalau Bapak Ibu baca Amsal dan Pengkhotbah, itu adalah kitab yang ditulis oleh Salomo. Dan dari ayat tadi kita melihat ada kontradiksi, ada tolak menolak di sana. Di Amsal, Salomo itu begitu mengagungkan hikmat. Di dalam Amsal dikatakan bahwa hikmat itu yang terpenting, hikmat lebih dari permata, hikmat lebih dari emas dan sebagainya. Tetapi dalam kita baca tadi bersama-sama bahwa hikmat itu adalah hal yang sia-sia. Hikmat itu seperti usaha mencari angin. Ya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Apakah Salomo nggak konsisten dalam menulis kitabnya? Apakah firman Tuhan yang diberikan kepada Salomo itu ya firman Tuhan yang berubah-ubah? Nah, untuk menjawab hal ini kita bisa melihat kepada perjalanan daripada kehidupan Salomo. Amsal ditulis Salomo ketika dia baru mau menjadi raja. Ketika dia baru memulai perjalanannya di dalam pelayanannya bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika dia memulai pelayanannya, dia menjadi raja, dia mengatakan bahwa hikmat itu adalah segalanya. Dia tidak bisa melayani, dia tidak bisa menjadi raja ketika hikmat itu tidak ada di dalam kehidupannya. Tetapi kita tahu bersama-sama bahwa Salomo dalam perjalanannya dia jatuh. Dia menyerahkan hatinya kepada wanita-wanita Baal, wanita-wanita yang gak percaya sama Tuhan, sehingga dia mengalami kejatuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa hikmat tanpa disertai rasa takut akan Tuhan, itu akan membawa kita kepada kesia-siaan. Amin. Salomo sudah mengatakan demikian, dan Salomo sudah membuktikan apa yang Salomo gak dapatkan daripada hikmat. Dia punya segalanya. Hikmat membuat dia punya banyak kekuasaan, kekayaan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Salomo adalah kerajaan yang terbesar sampai hari ini. Itu semuanya didapat dari hikmat. Tetapi ketika hikmat itu
mulainya pakai dan dia mulai meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya, dia akan membawa kehidupannya kepada kesia-siaan. Amin. Kita bisa sukses tanpa Tuhan. Amin. Kita bisa membangun kebahagiaan dalam rumah tangga kita tanpa Tuhan dan sebagainya. Di luar sana banyak orang yang sukses di luar Tuhan. Tetapi kita tahu bersama-sama bahwa segala sesuatu yang kita bangun dengan atau tanpa relasi dengan Tuhan, tanpa dasar dengan Tuhan, itu hanya akan membawa kita kepada kesia-siaan. Amin. Hikmat yang kita punya sekarang atau hikmat yang kita terima sebagai orang Kristen, itu bukan hanya membuat kita bahagia di bumi ini. Ini bukan hanya membuat kita sukses di bumi ini, tetapi hikmat itu juga membawa kita kepada kekekalan. Ya, jangan sampai selama kita di dunia ini kita hidup dengan kelimpahan, tetapi kita tidak memiliki kekekalan dalam kehidupan kita. Kita gagal untuk bertemu dengan Yesus. Untuk itu kita perlu yang namanya hikmat dari Tuhan. Tuhan itu akan menuntun kita dalam hikmat hari lepas hari. Kita buka di Matius 4 ayat 24 sampai 27. Matius 4 ayat 24 sampai 27 di situ dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini berbicara tentang orang yang bijaksana, orang yang punya hikmat dalam kehidupannya. Dan ini juga menjadi perenungan bagi kita hari ini. Apakah kita membangun kehidupan kita di atas hikmat Tuhan? Apakah kita membangun kehidupan kita di atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan? Atau apakah kita membangun kehidupan kita di atas hikmat-hikmat dunia? Karena jangan salah Bapak Ibu, di luar sana juga banyak hikmat-hikmat dunia. Banyak motivator-motivator, banyak orang yang menawarkan hal-hal yang baik, ya, hal-hal positif. Dan itu kita bisa hidup dari sana. Kita bisa memajukan semua yang ada di dalam kehidupan kita dengan cara yang demikian. Tetapi hari ini firman Tuhan datang sama kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, hikmat apapun yang kita terima dari atau kita laksanakan dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah hikmat yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa masalah apapun yang menimpa kehidupan kita, perubahan apapun yang terjadi, ya, virus apapun yang melanda dunia ini, itu tidak akan pernah membuat kita goyang. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berhikmat, kita adalah orang-orang yang bijaksana, yang meletakkan kehidupan kita di atas hikmat yang benar. Amin. Tiga hal yang saya bagikan kepada Bapak Ibu hari ini, ya, dan saya juga belajar banyak hal dari hal ini Bapak Ibu. Berbicara tentang kerendahan hati, berbicara tentang kerajinan, dan berbicara tentang menggantungkan hidup kita sama Tuhan, maka itu akan membuat kita semakin berhikmat dalam kehidupan kita. Amin. Kita datang hari ini dengan berbagai masalah, kita datang hari ini dengan berbagai problem, itu cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Ya. Bagaimana kita mengalami sakit penyakit, bagaimana kita mengalami kehancuran, bagaimana kita mengalami kegagalan, itu cuma kita dengan Tuhan yang tahu. Dan bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita bisa keluar dari hal itu, itu cuma akan kita bisa ketika kita menggantungkan atau datang sama Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir kita buka dari Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Saya udah fokusin untuk lain. Bapak Ibu, kita juga boleh bangkit berdiri dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya,
hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sekali lagi, ayat 6 saya akan bacakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya. Siapa di antara kita hari ini yang datang ke tempat ini tanpa masalah? Siapa yang datang ke tempat ini hari ini apapun pergumulan? Saya yakin dan percaya bahwa kita yang ada di tempat hari ini, kita punya pergumulan masing-masing. Apalagi di situasi-situasi seperti sekarang, ya kita masih PSBB. Mungkin Bapak Ibu mengalami yang namanya penurunan di dalam ekonomi. Ya, mungkin bisnis Bapak Ibu nggak bisa berkembang dengan baik. Ya, mungkin pekerjaan atau Bapak Ibu kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Terkadang kita mengalami Bapak, kita ini gak tahu harus membuat apa dalam kehidupan itu. Untuk itu hari ini kita bersama-sama katakan bahwa kita butuh hikmat Tuhan dalam kehidupan ini. Kita perlu masukan, kita perlu nasihat, kita perlu teguran, kita perlu pengajaran, supaya kehidupan kita ini sekalipun bahaya datang, sekalipun masalah terjadi di sekitar kita, hidup kita ini gak abu-abu. Hidup kita ini gak meninggalkan Tuhan. Hidup kita ini gak jauh dari Tuhan. Mari kita tunjukkan kepada dan kita tunjukkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Katakan dengan lagu ini, Bunuh sepertimu Yesus. Amin. Atau mungkin dalam setiap kehidupan pribadi Bapak Ibu,
hari ini kita sama-sama merendahkan hati kita. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita katakan bahwa kita hanya manusia biasa. Kita butuh buah Tuhan. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh masukan dari Tuhan. Kita mau rendah hati untuk mendengarkan nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin selama ini hidup kita juga gak lebih baik. Hidup kita gak mengalami terobosan karena kita adalah orang yang malas. Kita gak mau bertekun, kita gak mau bekerja keras. Hari ini ambil komitmen supaya kita mau lebih bekerja keras lagi. Kita mau lebih rajin lagi. Kita mau lebih tekun lagi. Bukan hanya datang sama Tuhan, tetapi mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Mungkin selama ini kita tidak mengalami promosi dalam pekerjaan kita karena kita malas bekerja. Hari ini kita mengambil sama-sama komitmen bahwa kita mau memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Kita mau memberikan yang terbaik dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita mau menjadi dampak. Kita mau menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Kita mau kehidupan kita bukan kehidupan yang biasa-biasa, tetapi kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada hikmat Tuhan bersama dengan kita. Amin. Yesus, haleluya. Amin. Engkau melihat setiap kami pada siang hari ini, Bapa. Engkau melihat setiap kehidupan kami. Engkau yang tahu persis Tuhan bagaimana kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak, setiap kami yang merendahkan hati di hadapan. Kami mau terus berkoneksi dengan Engkau. Kami mau terus terhubung dengan Engkau. Agar hidup kami menjadi hidup yang terus berkemenangan Tuhan di dalam Engkau. Amin, Yesus. Katakan lagi sekali lagi kepada Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
mengenal, sekali lagi saya katakan mengenal Maha Kudus, yang Maha Kudus adalah pengertiannya. Jadi kita membaca firman Tuhan dengan akal budi, mengerti, tidak mengerti, kita tidak bisa melakukan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan firman Tuhan dengan benar. Hanya orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan sesuai firman itu adalah orang yang berhikmat. Amin. Amin. Jadi sumber hikmat adalah firman Tuhan. Rajin, rajinlah baca firman. Tetapi harus mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Semuanya ada di firman Tuhan. Kita bisa melihat orang-orang yang berjatuhan, kita melihat orang-orang yang sombong, raja yang diangkat, raja yang diturunkan. Kita bisa melihat semua dari situ. Tapi untuk melakukannya, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu hiduplah dipimpin oleh Roh, kata Rasul Paulus. Amin. Amin. Hanya orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang akan nanti masuk ke surga. Karena mereka juga yang berkata-kata. Mari kita bangkit. Aku memuji Bapak Roh Kudus terus penuhi kami dengan Roh
Ajar kami mendengar suaramu, ajar kami mendengar engkau. Dan kami percaya Roh Kudus setia kepada kami, walaupun kami sering tidak setia. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami melekat kepada firman-Mu, sehingga kami berbuah-buah. Kami berbuah-buah Roh Kudus, karena Roh Kudus ada bersama. Kami percaya Tuhan, orang yang melakukan kebenaran firman, orang yang tunduk kepada Roh, itulah orang-orang yang berfirman, itulah orang-orang yang berpengertian, itulah orang-orang yang akan menata masa depannya dengan janji-janji Tuhan. Kami tidak akan kekurangan apapun, karena Engkau lah sumber hikmat kami. Engkau lah segalanya bagi kami, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaatmu GPP Kasihnya, baik yang di rumah-rumah maupun yang ada di cabang-cabang di daerah-daerah. Biarlah kami memiliki hikmat dan memiliki juga Roh Kudus untuk memberi pengertian bagi Tuhan. Bagaimana kami harus melakukan sesuatu? Bagaimana kami harus maju? Bagaimana kami harus beriman untuk sesuatu? Bagaimana kami perlu berharap kepada sesuatu? Dan kami percaya di dalam mental, kami mempunyai harapan, kami mempunyai masa depan, kami punya damai sejahtera. Dunia boleh berguncang, tetapi kerajaan-Mu tetap teguh. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak hari ini. Dimanapun kami berada, yang ada di tempat ini, penuhi kami dengan hikmat. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini, Tuhan. Untuk Presiden Jokowi, pemimpin yang Engkau sudah pilih. Kami percaya Tuhan, seorang Presiden dipilih oleh Tuhan. Dan satu manusia pun yang bisa menjatuhkan selain Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberikan hikmat untuk Jokowi, untuk bisa mengatur kabinet, untuk bisa bekerja sama dengan seluruh bangsa ini. Sehingga bangsa ini bersatu Tuhan, dari segala kelompok, dari segala kaum, dari segala suku, kami telah disatukan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan keluar dari COVID-19, karena ada banyak anak-anak mengikuti saya terus menerus berdoa siang dan malam kepada Tuhan. Potifar diberkati karena ada Yusuf, Mesir diberkati karena ada Yusuf, Indonesia diberkati karena ada Tuhan yang malam yang beriman dan setia. Terima kasih Allah untuk gereja minggu pagi. Gereja Allah adalah Engkau yang mendirikan. Di atas suatu karang yang kokoh Engkau berkata-kata terus. Di atas suatu karang yang kokoh ini aku akan membangun gereja. Kami percaya Tuhan, gereja ini dibangun oleh karena kebenaran firman. Oleh karena Engkau yang memerintahkan. Tidak ada satupun yang bisa merugikan kami. Tidak ada satupun yang bisa menentukan. Karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami memberkati Indonesia. Kami percaya Indonesia akan makmur. Kami percaya Indonesia akan lebih maju dari sebelum-sebelum. Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini mungkin ada prosesnya yang lesuk. Ada pekerjaan yang mungkin terpaksa dikeluarkan dari perusahaannya karena perusahaannya mengecilkan usahanya. Kami perlu hikmat Tuhan untuk mereka bisa keluar menghadapi segala permasalahan yang mereka. Kami percaya Engkau akan memberikan hidup-hidup baru.
kami percaya Engkau akan memberikan hikmat bagi kami melakukan sesuatu yang baru dan itu menjadi cara untuk ekonomi kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk hubungan suami istri di sementara di mana mungkin Tuhan pendapatan yang berkurang, mungkin ada hal-hal yang harus dipertimbangkan kembali, dipikirkan kembali. Kami berdoa untuk suami istri tetap bersatu, berdoa, mensatukan, mengatur rumah tangga ini dengan baik, sehingga tidak ada Tuhan perselisihan di antara rumah tangga. Tetapi malah dan ada Tuhan mereka bersatu, semakin harmonis dan semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Kau berikan firman dan makin hari makin jadi penuh dengan hikmat, penuh dengan pengertian. Anak-anak Tuhan akan datang dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau. Dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Tuhan kuasa, urapan dan perlindungan daripada Roh Kudus. Sampai mana-mana Tuhan mengangkat kita menjadi pemain yang percaya dengan Tuhan.